coba provokasi sedikit. Tim A yakin mengirimkan Mbak Tias? Yakin. Tim B yakin? Ya. Tim C? Yakin ya. Ini tim D pasti yakin dong. Oh, semangat banget. Ngumpet. Nah, ngumpet. Tim A udah ketakutan ngumpet. Tim E ilok. Mana tim E? Yakin gak? Yakin. Oke, bismillah ya. Kita masuk ke babak berani cepat. Sebelum kita menjelaskan aturan mainnya, kita mau lihat ya perolehan nilai sementara. Ya. Iya. Ini ada perwakilan dari tim A, ada Ibu Tias, halo. Dengan 40 poin. Ya. Dan ada Mbak Patricia dengan 160 poin. Ada Ibu Sita dengan 140 poin. Ada Kakak Nia dengan 160. Nah, yang ini nih, ada Mpok Atun nih. Nggak ada yang ada. Mbak Tri dengan 160 poin. Cukup gede Mbak Tri 160 ya. Siap kurangin ya. Aduh, jangan dong. Oke. Cara bermainnya? Di babak berani cepat ini, kita akan bermain di dua putaran. Yes. Kami jelaskan di putaran pertama dulu ya. Nanti akan ada 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu, nilai atau poin yang akan diperoleh sama. Semuanya 10. Berhasil menjawab dengan benar, dapat 10. Salah jawabnya, kita kurangin 10. Ya. Ini siapa yang cepat, maka langsung tekan belnya. Siapapun yang sudah memencet bel, maka 4 lainnya belnya sudah tidak bisa nyala lagi. Kecuali jawaban orang tersebut salah. Ya. Maka ya, bel yang lain sudah bisa berbunyi lagi. Betul. Ini rebutan ya. Jadi kalau ada yang salah kita lempar ke yang lain. Oke, siap? Rebutan ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Berada di negara manakah patung populer dalam gambar berikut ini? Silakan. Bentar. Oh, Bu Tias. Singapura. Singapura, betul. Yeah. Kita ke soal berikutnya. Bersiap. Bersiap kembali soal berikutnya. Apakah alat musik yang dimainkan seorang drummer? Patricia. Drum. Betul. Pertanyaan ketiga. Apakah profesi pada gambar berikut ini? Patricia? Dokter. Betul. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Apakah grup band yang digawangi Arman Maulana? Tri. 3, 2, 1, lewat. Patricia. Gigi. Betul. Kita tonton video berikut ini. Tahu kan? Berot kan di pantai. Tapi di pantai apa tuh? Tama dua. Oke. Urang telepon. Jangan urang be, telepon urang. Ya. Gawean. Okay. Ya, ada Jirayut, ada Resti. Pertanyaannya, apakah bahasa yang digunakan? Silakan. Jawa. No. Salah. Tias? Tidak. Betul. Pertanyaannya, apakah bahasa yang digunakan Lesti? Jawabannya betul, bahasa Sunda. Ya. Kita lanjut. Berapakah jumlah huruf abjad Latin? 3, 2, 1, kita lempar. Oke, ada yang bisa jawab? Teman-teman di tribun. 100. 200 lah ya. Sebentar, atas dulu mic-nya. Pinjam. Iya. Abjad Latin tuh ada berapa? 23. Salah. Oke, Sumatera Barat. Pinjam mic. Boleh. Ya, silakan Ibu. Berapakah jumlah abjad Latin? 26. Betul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Suara binatang apakah ini? Kita dengarkan. Patricia. Ayam jantan. Betul. Lengkap lagi pakai jago jantan. Oke, kita lanjut. Ayo semangat dulu, semangat dulu. Ayo. Sebutkan hasil dari 12 dikurangi 7. Sita, 5. Betul. Berasal dari manakah lagu Sa Jojo? Patricia, Sulawesi Utara. Salah. Bu Sita. Sita. NTT. Salah. Mia. Mia. 3, 2, 1 lewat. Iya. Aduh, ayo ada yang dari mana tahu? Ada yang tahu? Ah. Ayo, ayo. 200. Kasih mic-nya, pinjam. Apa tadi? Oke. Sa Jojo dari mana? Papua. Hah? Papua. 200.000 rupiah. Oke. Papua dong. Dari Papua. Kita ke soal terakhir. Ya. Silakan lanjutkan lirik lagu berikut ini. Mari kita dengarkan dulu. Ya, silakan Nia. Kamu segalanya. Dokter. 3, 2, 1 salah. Waktu. Salah, salah, salah. Oke, Batri. Kamu segalanya. Yang jadi, tercipta terus, jadi oleh waktu. Salah. Biarpun bumi menolakku tetap. Jawabannya apa? Kamu segalanya. Kamu segalanya? Yang tercipta oleh waktu. Biarkan bumi menolakku tetap. Salah, oke. Yang lain? Dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya, kita ulangi pertanyaannya. Ya, kita dengarkan sampai habis. Silakan lagunya. Sita Ame. Siapa? Sita. Sita. Sita kamu. Betul! Didengarkan dulu. Betul. Ya. Memang harus cepat, tapi juga harus jeli. Itu soalnya tadi belum selesai. Baik, kasih tepuk tangan. 10 pertanyaan di putaran pertama sudah selesai. Kita coba intip lagi ya perolehan poin sementara ya. Ya. Kita mulai dari Mbak Tias, 60. Batri 140. Bania 140. Ibu Sita 150. Dan sementara waktu Patricia 180. Kita lanjut ke putaran yang kedua. Kayaknya sebelum lanjut, gimana kalau kita memanaskan yang ada di tribun ini? Selesai.
10 pertanyaan di putaran pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke putaran yang kedua. Tapi ya, kali ini agak berbeda nih, agak Abi. Agak berbeda, betul. Karena perbedaannya adalah setiap soal itu poinnya bertambah. Jadi soal yang pertama 10, soal kedua 20, soal ketiga 30, dan seterusnya sampai soal yang terakhir yaitu 100. Ya. Dan sama peraturannya, kalau benar ditambahkan poin yang ada, tapi kalau salah menjawabnya dikurangi poin dari nilai soal tersebut. Kita mulai. Pertanyaan pertama dengan nilai 10 poin. Apakah lambang dari pramuka? Oke, jawab. Pohon kelapa. Salah! Tunas kelapa. Betul! Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. 20 poin. Harap tenang. Harap tenang semuanya? Ya. Soal untuk 20 poin. Disebut apakah seorang yang mengemudikan kereta api? Patricia. Masinis. Betul. Pertanyaan ketiga dengan nilai 30 poin. Apakah nama tarian di video berikut ini? Basita, okay, stop. Stop video. Basita. Tari kecak. Betul. Oke, kembali fokus. Kita ke soal 40 poin. Di negara manakah terletak kota Milan? Patricia. Italia. Italia. Betul. Pertanyaan selanjutnya dengan nilai 50 poin. Apakah bahasa Inggrisnya saudara laki-laki? Patricia. Brother. Yes, betul. Good job, sister. Oke, kita ke soal 60 poin. Makanan khas daerah manakah Bika Ambon? Sita. Ambon. Salah. Nia. Nia. 3, 2, 1 lewat. Lewat. Ya. Tia. Palembang. Hah? Palembang. Salah. Patricia. Sumatera Utara. Betul. Sumatera Utara ya? Bika Ambon. Ya. Oke, oke. Tapi emang rezekinya. Detik-detik terakhir berhasil menjawab. Baik, sudah ditambah ya 60 poin. Lanjut. Ya. Pertanyaan ketujuh dengan nilai 70 poin. Tenang, semua ngeliat kami aja ya, berdua ya. Lihat kami ya. Oke, tenang. 70 poin. Dalam istilah lingkungan hidup, apakah kepanjangan dari CFD? Bu Sita? Car Free Day. Betul! Untuk 80 poin. Berapakah jumlah hari pada bulan Februari di tahun Kabisat? 29. Betul! Sembilan puluh poin. Yay. Ben. Tenang. Dalam satu regu, berapakah jumlah pemain voli? Nia. 12. Salah. Sita. Yes, betul. Oke. Kita sudah masuk di soal terakhir putaran kedua. Untuk 100 poin. Kami yakin sebenarnya Mbak Nia tuh bisa menjawab, tapi memang grogi. Panik, panik. Ayo, panik. Ini, sabar. Iya, benar. Ya. Tenang ya. Untuk 100 poin, oke? Okay? Apakah kota yang dijuluki Bumi Sriwijaya? Kak Nia. Tiga. Palembang. Iya, betul. Wah! Akhirnya. Tapi sayang. Berhasil menjawab tapi sulit menyusul nilai tertinggi. Aduh. Betul. Batias, tim A. Aduh, setelah dikurangi 0 nilainya. Semangat dulu.
90. Patri 150. Ibu Sita 270. Selamat Patricia 430. Dan berhasil masuk ke babak.